Buat kalian yang sudah menonton video Kak Warna, Kak Warna doakan semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dipermudahkan urusannya, dan pokoknya doa terbaik dari Kak Warna ya untuk kalian semuanya. Dan yang terpenting, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini Kak Warna akan bercerita masalah asal Kak Warna itu dari mana. Terus pengalaman Kak Warna dulu ya waktu proses bekerja ke Taiwan. Kak Warna akan membagikan pengalaman Kak Warna ini kepada kalian ya. Ini mungkin bisa dijadikan edukasi juga ya buat kalian. Di sini memang Kak Warna mau sampaikan ya, Kak Warna bikin konten ini tidak termasuk atau tidak bertujuan untuk pamer gitu. Tetapi di sini Kak Warna membuat konten ini untuk membangunkan semangat kalian gitu ya, bagi kalian yang pengen gitu kan merubah hidup, mungkin pengen berjuang di negeri orang gitu ya. Jadi di sini Kak Warna akan berbagi cerita kepada kalian. Kak Warna itu berasal dari Jawa Tengah teman-temannya, Kabupaten Cilacap, kecamatannya Nusa Wungu, dan nama desanya itu Karang Pakis teman-teman. Memang Kak Warna itu ada keinginan ya untuk cari tahu gitu gimana sih rasanya bekerja di luar negeri itu pada tahun 2014 dulu ya. Jadi di situ Kak Warna mulai proses ya, tepatnya itu akhir tahun 2014 teman-teman. Dan Kak Warna itu dari proses ya hingga terbang itu dulu nunggunya sekitar 5 bulan Kak Warna baru berangkat. Di sini Kak Warna juga mau kasih tahu pada kalian ya, masalah biaya dulu Kak Warna itu memang untuk proses ke Taiwan itu ngutang teman-teman ya ke saudara Kak Warna gitu. Soalnya kan Kak Warna juga nggak punya uang yang banyak gitu kan buat proses, jadinya Kak Warna itu pinjam ya, terpaksa pinjam ke saudara gitu kan untuk proses ke luar negeri gitu. Memang banyak juga ya yang bertanya, Kak Warna itu dulunya proses di PT mana sih Kak gitu ya. Jadi di sini Kak Warna kasih tahu ya, dulu Kak Warna itu proses di PT, nama PT-nya itu Vista City teman-teman ya. Kak Warna ikut sponsor, cuman cabang PT-nya itu di Vista City dekat Kampung Rambutan. Jadi kalau dengar terminal Kampung Rambutan itu memang benar-benar di situ Kak Warna masih ingat sekali ya perjuangan Kak Warna, sering bolak-balik di situ gitu ya. Waktu proses memang banyak kenangan ya yang mungkin bisa dikatakan pahit banget gitu teman-teman ya. Dulu Kak Warna pernah ikut seleksi di PT tersebut gitu ya, di Vista City. Tetapi memang Kak Warna itu kurang beruntung ya, soalnya Kak Warna seleksi itu tidak lulus ya atau gagal gitu. Dan pada waktu itu memang Kak Warna dari Cilacap itu berempat ya, tetapi yang tiga itu lulus semua teman-teman. Dan memang cuman Kak Warna aja ya waktu itu yang tidak lulus pada waktu seleksi. Kak Warna juga sempet ya sampai kehabisan uang gitu untuk pulang itu susah gimana gitu kan, soalnya Kak Warna sempat nginep juga di PT tersebut itu 2 hari ya waktu seleksi. Dan pulangnya itu kebingungan teman-teman ya. Kebetulan ada teman Kak Warna itu yang lulus dan dianya itu bahagia, seneng gitu ya karena lulus. Jadi untuk ongkos pulangnya Kak Warna itu dibeliin tiket gitu ya sama yang lulus gitu, lulus seleksi. Pokoknya di situ itu sedih banget rasanya teman-teman ya. Dia teman yang bertiga itu lulus semua, cuman Kak Warna ya yang enggak lulus. Itu kayak pokoknya semangatnya hilang teman-teman ya. Cuman pasrah aja gitu. Mau berangkat enggaknya udah terserah aja ya. Tapi Kak Warna sih yakin kalau rezeki Kak Warna itu berada di Taiwan, pasti Kak Warna itu akan berangkat gitu teman-teman. Jadi buat kalian itu yang mungkin ya prosesnya mungkin lama atau pernah seleksi gagal gitu ya karena sesuatu yang mungkin kurang memenuhi persyaratan ya untuk bekerja ke Taiwan gitu, jadi kalian itu tetap semangat gitu teman-teman ya. Nah di sini Kak Warna kasih tahu pada kalian ya bahwa PT tersebut, PT Vista City itu memang sekarang sudah ditutup kabarnya teman-teman ya. Kak Warna itu sempat tanya kepada teman yang udah pulang gitu ya, masalah PT tersebut katanya sih udah ditutup karena ada masalah gitu. Tetapi Kak Warna itu memang nggak tahu ya masalahnya apa gitu. Tahu-taunya itu kan dari teman Kak Warna katanya sudah ditutup gitu teman-teman. Nah jadi seperti itu ya yang sudah tanya kepada Kak Warna, PT yang dulu
Kak Warna buat proses di mana sih? Jadi di Vista City, tetapi sekarang PT tersebut sudah ditutup, teman-teman. Memang setelah proses ya seleksi Kak Warna gagal, Kak Warna itu nunggu di rumah gitu ya, di rumah juga nggak kerja gitu. Kak Warna yang sempat udah nggak semangat gitu, teman-teman ya, kayak harapannya kecil sekali, teman-teman. Tetapi memang takdir berkata lain gitu pada Kak Warna, teman-teman ya. Memang seleksi Kak Warna gagal, tetapi pada waktu itu Kak Warna nunggu di rumah itu sekitar 2 bulan ya, ada telepon dari PT, teman-teman. Dan PT tersebut itu nawarin job kepada Kak Warna gitu. Jobnya memang di peleburan tembaga ya, Kak Warna sudah kasih tahu ya di video sebelumnya gitu. Job tersebut memang pernah ditawarkan kepada anak yang lain, tetapi memang nggak pada ambil job ini gitu, teman-teman. Tetapi waktu ditawarkan ke Kak Warna ya, Kak Warna memang nggak berpikir lama gitu ya, langsung aja terima job tersebut. Dan setelah itu memang Kak Warna ditelepon untuk ke PT ya, untuk mengurus-ngurus ada visa gitu kan, masalahnya job turun. Tetapi memang ada pending ya waktu itu karena mau konien ya, atau hari raya Imlek orang sini gitu. Jadi Kak Warna itu tepatnya berangkat ke Taiwan pada tanggal 11 ya, bulan 3 tahun 2015, teman-teman. Dan memang ya pada waktu itu ada teman Kak Warna yang seleksi itu lulus, tetapi berangkatnya duluan Kak Warna gitu, teman-teman ya. Jadi anak tersebut pun heran gitu ya, masalahnya seleksi itu nggak lulus kok berangkat duluan gitu. Soalnya yang lulus seleksi kan udah ada job, tetapi mungkin prosesnya agak lambat gitu ya, karena mengurus anak-anaknya banyak gitu yang masuk kan, kalau seleksi kan butuh orang kan banyak gitu. Jadi kemungkinan lebih lambat gitu ya, makanya duluan Kak Warna. Di situ memang Kak Warna ya alhamdulillah ya, memang kita kan memang nggak tahu ya yang namanya rezeki itu kan datangnya dari mana, atau tiba-tiba atau gimana kan nggak tahu ya. Yang penting kita itu harus yakin aja sih, teman-teman ya. Walaupun kita merasa harapannya sedikit atau kecil ya, insya Allah jika kita itu yakin semuanya itu akan berjalan dengan lancar gitu, teman-teman. Nah, Kak Warna di sini lah ceritakan ya pengalaman waktu pertama tiba di Taiwan dan bekerja di Taiwan, teman-teman ya. Jadi di Taiwan itu Kak Warna tinggal di Yongkang ya, di daerah Tainan, teman-teman ya. Tempatnya itu dekat sekali sama stasiun Yongkang ya. Kak Warna itu tinggal di Mass Agency, teman-teman. Nama agensinya itu Mountain Manpower Development gitu ya. Jadi buat kalian yang mungkin nanti dapat jobnya itu di Tainan atau di Kaohsiung atau di Taichung atau di mana gitu ya, yang pengen main ke sini kalian itu bisa main aja gitu ya, teman-teman ya. Tempatnya itu dekat sekali sama stasiun Yongkang gitu. Pokoknya Mas Kak Warna itu selalu terbuka buat kalian ya. Jadi jangan segan-segan kalau kalian itu mau main ke sini, teman-teman ya. Kak Warna dulu sempat kaget ya waktu pertama kali lihat itu bekerja di peleburan ya. Soalnya benar-benar ngeri kalau lihat, teman-teman ya. Soalnya untuk peleburan tembaga itu memang itu memproduksi dari bahan-bahan tembaga gitu ya. Jadi untuk tembaga yang batangan gitu harus dicairkan dulu ya, dan terus nantinya itu dicetak menjadi sebuah barang gitu, teman-teman. Jadi memang untuk bekerja di peleburan itu resikonya luar biasa sih sebenarnya, teman-temannya. Jadi di situ kita harus hati-hati ya, karena harus benar-benar fokus agar bisa cepat menguasai pekerjaan di situ gitu. Dan ada di sini kenangan Kak Warna gitu ya yang mungkin tidak terlupakan gitu ya. Soalnya pada waktu itu memang kurang lebih itu Kak Warna baru 2 bulan di sini, teman-teman ya. Waktu itu memang pagi-pagi itu turun hujan, teman-teman ya. Dan di situ Kak Warna itu nggak punya mantel, teman-teman. Nah, di situ Kak Warna kan harus berangkat dan harus tepat waktu gitu kan, karena masih baru. Walaupun lama pun juga gitu ya, kita harus disiplin masalah waktu gitu, teman-teman. Dan di situ memang Kak Warna memakai kantong plastik sampah, teman-teman. Kalian pasti tahu ya kantong plastik sampah yang hitam itu seperti karung gitu, teman-teman ya. Kak Warna pakai itu, teman-teman. Dan di situ memang waktu sampai di pabrik, lopan atau majikan Kak Warna itu benar-benar ketawa gitu ya, melihat Kak Warna pakai seperti itu gitu ya. Soalnya
Kawarna nggak sempet beli juga ya, nggak ada persiapan soalnya nggak tahu kalau esoknya itu mau hujan temen-temen ya. Sesampai di situ memang pulangnya Kawarna dibeliin sama majikan Kawarna temen-temen. Itu kenangan yang mungkin menurut Kawarna benar-benar parah sih temen-temen ya. Tapi ini menjadi cerita ya, perjuangan. Jadi ketika hidup itu tidak ada lika-liku ini ya, kehidupan kita itu akan terasa hambar temen-temen ya. Jika kehidupan kita itu penuh dengan lika-liku, yang kita rasakan semakin berwarna gitu temen-temen ya. Walaupun kadang dirasa pahit, sedih, senang, tapi kalau dijadikan satu akan menjadi sebuah cerita yang mungkin akan terkenang gitu teman-teman. Nah, jadi itu cerita pengalaman Kak Warna ya waktu pertama tiba di Taiwan itu seperti itu teman-teman ya. Karena Kak Warna itu memang butuh waktu lama ya untuk beradaptasi di sini gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu Kak Warna sudah masuk ke kontrak yang ketiga jalan ya teman-teman ya. Memang Kak Warna itu tidak pindah pabrik teman-teman ya, tetap bertahan di satu pabrik itu ya, walaupun pabriknya itu nggak ada lemburannya sama sekali. Di perjalanan Kak Warna ya dari dulu waktu proses hingga sekarang itu masih teringat jelas gitu teman-teman ya. Pokoknya proses Kak Warna dulu itu benar-benar banyak lika-liku teman-teman ya. Dari prosesnya gagal, biayanya utang, terus waktu di Taiwan pun pengalamannya itu seperti itu ya, sampai memakai kantong plastik gitu buat kerja ya. Di sini Kawarna itu nggak ada malu ya untuk menceritakan ini kepada kalian, soalnya ini apa yang sudah terjadi pada diri Kawarna gitu. Tetapi alhamdulillah ya teman-teman ya, jika kita selalu bersabar menghadapi itu, apa yang sudah diberikan kepada kita itu adalah sebuah hal yang terbaik buat kita. Dan alhamdulillah memang selama ini itu menurut Kak Warna sih hasilnya udah alhamdulillah gitu teman-teman ya. Walaupun pabriknya itu nggak ada lembur gitu, Kak Warna sudah bisa membayar hutang gitu ya waktu proses. Dan juga memang Kak Warna sudah bisa bikin rumah teman-teman ya, walaupun nggak besar tetapi kemungkinan nyaman gitulah ya. Dan yang terpenting ya bagi Kak Warna, yang jelas Kak Warna bikin rumah itu nggak merepotkan orang tua teman-teman ya, atau minta biaya kepada orang tua. Itu yang memang Kak Warna itu merasa senang gitu ya, dan alhamdulillah sekali gitu ya. Walaupun memang perjuangannya itu sulit, tetapi kita itu nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi di masa mendatang gitu teman-teman ya. Jadi seperti ini gitu ya. Jadi Kak Warna benar-benar sudah tahu betapa susahnya cari uang dulu ya orang tua kita gitu kan. Kalau kita itu minta sih enak pada orang tua ya, tinggal bilang aja minta uang gitu dikasih. Ternyata seperti ini gitu ya, mencari uang memang susah, apalagi di negeri orang seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini sedikit ya pengalaman Kak Warna, dan ini juga yang bisa dijadikan edukasi ya buat kalian yang mungkin pengen merubah hidup kalian gitu ya, pengen berjuang di negeri orang. Memang seperti ini perjalanannya gitu ya. Walaupun kalian merasa berat, susah, tetap kalian itu harus jalani dengan ikhlas teman-teman ya. Insya Allah dengan kesabaran kalian, dengan semangat kalian itu nanti akan ada hasilnya yang akan kalian rasakan gitu teman-teman. Jadi Kak Warna ingatkan sekali lagi ya, Kak Warna bikin konten ini bukan untuk pamer ya pada kalian, tetapi untuk membangunkan semangat kalian gitu teman-teman ya. Kalian itu harus semangat, kalian pasti bisa ya. Kak Warna aja bisa, pasti kalian itu lebih bisa teman-teman. Jadi buat kalian yang sudah ada minat ya, ingin pergi ke Taiwan gitu bekerja, kalian jangan pernah ada rasa takut. Hilangkan rasa takut kalian, tetap nikmati itu perjuangan kalian teman-teman. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here.